jumpa lagi sama Uni dan kakak. Hey, kakak Brizeis. So hari ini kakak mau mendaftar sekolah. Kalau kemarin itu survei, sekarang Brizeis mau mendaftar sekolah. Brizeis semangat sekolah pagi ini? Yes? Nanti kalau sampai sekolah salim sama siapa? Teacher. Oke. Let's go. Beli baju. Sini, sayang. Ini lagi kumpulin Brizeis, jadi bilang gak, halo, baby. Ini udah pakai baju sekolah. Main kita yuk. I try to stay away from her a little to make her not too much depend on me. Jadi dari tadi Brizeis tenang sih dia, dan dia lupa ada maminya di sini. Nggak peduli dia, cuman mau ninggalin masih belum ini, belum tega. Bentar lagi mungkin kita tinggal, nanti jam 10:30 mami datang lagi ke sini. So udah pamit sama Brizeis guys, katanya nggak apa-apa mami pergi aja tuh, dia sama teacher Ayu, dia senang. Mudah-mudahan teachernya nggak kewalahan, mudah-mudahan dia nggak nangis. So mami tinggalin Brizeis sendiri di sekolah. Padahal ini hari pertamanya dia, tapi dia nggak cengeng sih. Dia langsung bisa bersosialisasi, bisa langsung berteman sama teacher Ayu juga. Dia sangat akrab sekali tadi. Jadi tega nggak tega, kita harus tinggalin dia. Semoga hari ini Brizeis baik-baik aja, nggak nangis dan nggak bikin teachernya kerepotan. Nanti jam 11 kita jemput Brizeis lagi. Jadi kesibukan sebagai ibu rumah tangga selain bekerja bertambah lagi hari ini, yaitu antar jemput Brizeis ke sekolah. Karena kalau dedinya kan lagi kerja jam segitu, dan walaupun Dedi kerjanya remote working online, tapi aturannya lebih ketat daripada Uni. Kalau Uni jam segitu bisa minta izin jemput sebentar, kemudian kembali lagi ke sekolah. So guys, kita udah di sekolah Brizeis untuk jemput Brizeis hari pertama sekolah. Jadi dedinya bisa ikut jemput karena lagi istirahat kerja 1 jam. Masih nunggu, dia lagi dalam kelasnya dan kita nggak mau ngintip-ngintip dia. Nah, kita biar aja dia nggak tahu mami dedinya udah datang ke kelasnya di situ.
So tadi Double kan khawatir kalau Brizeis nangis, Uni juga khawatir Brizeis nangis, tapi ternyata enggak, katanya tadi pergilah mami kerja lagi kayak gitu. So dia anteng kok, hari pertama udah kita tinggalin dan enggak masalah. Dia enggak lihat. Wow, anak Dedi sudah besar. Senang sekolah? Ada teman? Iya, main sama teman. Jadi bisa. Bagus kan? Jadi bisa manjat sendiri. Oh. Ada? Banyak? Iya. Ah, bagus. Wow, banyak teman. Terus mainnya main apa? Main pasir. Main pasir. Terus main apa lagi? Seluncuran yang manjat-manjat itu ya? Iya. Iya. Ibu bisa manjat tali ayunan. Wow. Bisa manjat tali ayunan. Enggak jatuh, Bibi? Memang pintar anak mami. Hari pertama sekolah tidak nangis sama sekali. Kata teachernya bahkan dia enggak ingat mami. Mami. Ya? Mami. Bibi udah habiskan makanan Bibi. Wah, pintar. Bibi habiskan pintar. Makanan Bibi ya. Memang bagus. Pintar. Nanti pulang bilang sama Nya, "Inya, Bibi udah pulang sekolah," ya. Kapan lagi sekolahnya, Nak? Hari Senin. Hari Senin. Iya. Iya. Dadi bangga sekali saya. Dadi so, yang jemput Bibi tadi. Oh, Dadi bangga tapi sedih, tapi happy, tapi sedih, tapi happy. Kenapa Dadi jemput Bibi? Iya. Kenapa Dadi jemput Bibi? Karena Bibi dah pulang sekolahnya. Mami, terlalu panas. Oke, terlalu panas. Hidupin AC? Atau angin? Angin.